Hey, halo Sabener, jumpa lagi di channel yang membahas bosan langsung aja. Kali ini saya akan review plastisol dari PT Incoate Indonesia atau Royal Plastisol White dari Incoate. Kita akan review bagaimana kekentalannya, soliditinya, gimana kalau dipakai raster, pakai screen T120. Dan ini adalah intronya. Ya, langsung aja kita buka, kita unboxing tintanya. Kita cek dulu kekentalannya. Oh ya, ini plastisol putih ya. Dari kemasannya sih oke nih. Pakai apa sih ini namanya? Ember. Lumayan jarang nih plastisol pakai ember kayak gini. Ember-ember ala-ala boba. Dan ternyata isinya nggak penuh-penuh amat. Yuk kita cek langsung kekentalannya nih. Nah ini enak nih kentalannya nih. Nggak terlalu keras. Kan ada beberapa tinta yang kalau diaduk tuh ininya ikut tempatnya tuh suka ikut. Suka susah kalau diambil gitu. Tapi ini enggak nih, enak. Jadi kalau tinta yang kekentalannya pas gini, kita nggak usah pakai pengencer lagi atau retarder. Ada beberapa tinta yang lumayan agak menggumpal gitu tintanya, jadi lumayan boros retarder. Jadi kita harus punya retarder ya. Tapi ini enggak oke nih. Yuk, nih. Sini. Nah, gini nih. Nah, kentalannya pas ya. Tuh. Yuk, gimana kalau kita coba langsung nyablon nih? Lumayan solid hasilnya. Ini abu satu kali naik
putih satu kali naik, pakai screen T120, pakai tinta Royal Plastisol White dari Incote Indonesia. Produk, cintailah produk-produk Indonesia.